Ini juga kenapa ada pertanyaan para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi. Ah, sudah setiap hari mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita agungkan bukan Maulid saja, bukan? Kita baca Maulid Simtud Duror, kita baca Maulid Diba, itu menceritakan tentang Maulid saja. Tidak. Di sana menceritakan tentang sekelumit perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari lahir beliau. Diceritakan ini loh, kelahiran beliau saja sudah mulia. Itu loh. Itu yang dinamakan Maulid. Sedangkan para sahabat memuliakan Nabi, memuliakan apa? Kelahiran Nabi setiap hari. Diriwayatkan bahwasanya pernah suatu ketika sahabat siapa? Sahabat salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW, beliau pernah beberapa hari tidak berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana sahabat ini? Kata Rasulullah, kata para sahabat, beliau sakit. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah SAW, dilihat keadaannya kurus sekali. Beliau tanya, kenapa engkau sampai sekurus ini? Saya sudah beberapa hari tidak melihat engkau. Oleh karena itu saya kok sampai seperti itu. Sayyidina Bilal, beliau ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW, tidak lama dari situ beliau nangis sejadi-jadinya. Beliau keluar dari Madinah karena apa? Tidak mau melihat apa pusara Rasulullah SAW. Karena mengingatkan beliau kepada apa? Kepada Rasulullah SAW. Beliau kabur sejauh-jauhnya. Ketika beliau sedang lari, ketika beliau sedang keluar dari kota Madinah, beliau bermimpi Rasulullah SAW. Kata beliau, wahai Sayyidina Bilal, kau ingin kemana? Apakah kau ingin jauh dariku? Gitu ya. Akhirnya gak jadi balik lagi, walaupun tidak kuat. Seringkali beliau pingsan ketika mendengar Rasulullah SAW nama beliau disebutkan. Sayyidina Bilal. Oh, gimana mereka maulidan? Setiap hari mereka mengagungkan Rasulullah SAW. Wassalam. Maulidan itu buat kita yang enggak pernah ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu kelahirannya, dikumpulkan ini loh sekarang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak dirayakan enggak bakalan ada yang tahu, betul atau tidak? Itu salah satu hikmahnya kenapa kita merayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merayakan maulid beliau pada hari 12 Rabiul Awal. Bukan tanpa sebab, untuk mengingatkan orang-orang yang tidak tahu, untuk memberitahu orang yang tidak tahu dan memperingatkan orang yang lupa. Coba kalau ada acara ini, acara naon euy? Rabiul Awal 12. Oh, benar, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia sholawat, akhirnya dia ingat Nabi. Coba kalau enggak ada tiis we nu poho-poho, tuh nu tapal teu apa. Lah kaos gitu. Ini ketakutan para ulama akhirnya mengumpulkan orang-orang pada Rabiul Awal. Naon eusina? Ngaji deui, ngaji deui. Naon eusina? Sholawatan. Tuh. Salah henteu. Matak urang kudu kudu apal. Bisi naon? Bisi kabawa sakaba ka? Kaba ngaharomkeun muludan, ngaharomkeun. Tuh, rajaban. Nu haram mah naon? Tuh. Nu eueuh di zaman Nabi mah jalma anu ngalarang muludan. Tuh, aya sahabat inget Nabi dilarang-larang, teu aya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Tuh, itu yang tidak ada. Orang yang mengingat Nabi dilarang-larang. Tuh, ini yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang bid'ah? Mengingat Nabi atau melarang orang yang mengingat Nabi? Tuh, makanya Al-Imam siapa? Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tuh dengan detail di dalam kitab Mafahim punya beliau, tuh. Kitab Mafahim punya beliau, tuh. Di dalamnya dijelaskan panjang lebar bahwasanya siapa sebenarnya orang yang melakukan kebid'ahan. Bukan orang yang muludan, tapi orang yang mengharamkan muludan. Seperti itu. Kartos? Fahim tum? Are you crazy? Jam berapa sekarang? Jam? Wallahu a'lam bissawab ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisri asrar al-fatihah.